mereka mengirimkan dengan gurunya sendiri kepada siswanya. Itu ada beberapa sekolah yang melakukan door to door, jadi gurunya kebetulan memang jarak antara rumah dengan sekolah dekat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan ada juga sekolah yang melaporkan bahwa anaknya yang tarik ke sekolahan, dia ada belajar ujiannya di sekolahan. Karena jumlahnya juga nggak banyak. Kemarin yang melaporkan SMP 18 itu hanya sekitar 8 orang yang dia ke sekolah untuk mengerjakan. Ya sudah, silakan, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak banyak orang kan, tidak terkumpul dengan banyak orang. Nah, jadi itu sebenarnya antisipasinya. Ya mungkin kalau memang ada beberapa siswa yang tidak terakses, ya nanti kan mungkin insya Allah sekolah atau guru bisa menyikapi ya bagaimana penilaian-penilaian yang harus dia dipunyai, atau mungkin dia nyusul.